yang mengatur saya. Video amatir warga merekam bersih tegang antara peserta vaksin dan panitia di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Ini karena peserta vaksin berebut untuk menerima vaksin Pfizer yang hanya berjumlah 120. Panitia mengakui adanya sedikit kericuhan akibat membludaknya peserta vaksin yang ingin divaksin Pfizer. Ini kenapa Mbak milih Pfizer atau emang udah ditukar? Belum. Karena emang belum vaksin aja sih, soalnya baru liburan. Ini kenapa Mbak alasannya belum vaksin sebelumnya? Karena baru libur sekarang. Baru libur. Malaria. Semua masyarakat yang mungkin merasa sudah datang dari pagi, mereka merasa harus dapat. Sementara kami yang melaksanakan di Citos ini, sentra Citos ini, hanya memang diberikan sejumlah 120 dosis. Sehingga saya mengembalikan masyarakat yang tidak bisa kita terima karena jumlah dosisnya juga hanya sedikit. Sementara giat vaksin akhirnya kembali berjalan normal usai panitia memberikan penjelasan terkait vaksin yang tersedia selain Pfizer, yaitu Sinovac dan AstraZeneca.